Okay, excited. Hari ni aku nak pergi pick up barang birthday present aku. Aku beli untuk diri sendiri pasal tak ada orang nak bagi, so aku terpaksa beli untuk diri sendiri. Mari kita pick up dalam hujan ni. Aku nak pergi pick up barang aku ni dekat XD Auto Works. Bukan satu, tapi ada dua barang. Orang hadiah satu je, tapi aku beli dua hadiah untuk diri sendiri. Jom! Macam sudah sampai. Itu dia! Your destination is on the right. XD Auto Works. Ini tempat servis 86 yang aku tak pernah datang. Tak muat, sandar je lah kot. Macam boleh muat, tapi test dulu. Okay. Bonnet Varis design. Tahu kan? Tahu, yes tu. Dia memang tak boleh polish lah. Yes, muat. Boleh sikit lagi kot. Yeay, okey, muat. Cun. Yes! Itulah dia. Aku beli hood Varis carbon fiber untuk GT86. Aku dapat hood ni murah sebenarnya. Korang tahulah aku ni memang cheap sikit. Nak beli barang-barang mahal macam nantilah. So aku dapat bonnet Varis ni dalam harga RM900. Pasal sebenarnya Varis punya bonnet ni ada part-part rejected. Dia carbon fiber yang dah rejected. Dia dah, kalau polish pun dia tak boleh nak kilat. So aku macam tak apalah, pasal kalau nak beli baru harga bonnet tu dalam RM2,000. Memang taklah aku nak beli. Baik aku belanja kat Kenarina ke, belanja kat Kajizila. Satu lagi barang aku beli adalah diffuser GT86 kat belakang. Dia extend bumper ke belakang sikit. Kalau tengok aku punya exhaust pun, exhaust aku macam dia panjang lebih sikit. So elok-elok yang ni aku rasa dia akan cover aku punya exhaust tu. Dia refresh. Apa? Tukar rap? Belum lagi kot. Rear diffuser. Sepatutnya ringan lah kan? Carbon. Gila ringan. Ringan nak mampus. Inilah dia diffuser belakang GT86. Ya Allah, bila aku tengok ni aku tak sabar nak pasang. Serius aku tak sabar nak pasang. Allah. So, benda ni dia akan extend ke belakang sikit. Dia rupa dia macam ni. Oh, dia extend lagi daripada bumper yang sekarang ni. Jadi panjang sikit. Oh, tak sabarnya nak pasang. Lawa sangat. Untuk masa sekarang, aku rasa dia rest dulu kat aku punya store. Kena duduk sini dulu. Lepas tu tiba masa kita pasang. Sabar. Ui, berat sikit. Berat lah. Yeay, aku dah ada bonnet. Bonnet ke hood? Hood Varis. So, dia dah polish mana pun tak boleh. Kalau polish lagi, dia akan sampai ke carbon. Agak-agak yang ni aku nak reveal. Yang ni semua aku biar warna hijau kan. Tapi, alah, yang ni lah pula. Mungkin aku carbon lagi sekali kot, satu layer kot. Gila dia mengancam. Shoot. Seksinya. Wow. Aku sendiri tengok kagum. Mengancamnya kilat dia. Okay, satu benda lah pasal benda ni, bonnet defect kan.
So bonnet defect, dia dah diri kat dinding lama sangat. Aku kena press kat hujung ni dengan hujung ni. Tinggal dalam 2 hari. Iya. Takut aku. Iya. 2 hari. Takut. So lepas 2 hari baru kita pasang kat 86. So, 86 dah masuk rumah. Ini pun aku bawa daripada office jalan, okey. Dua-dua dah masuk rumah. Tiba masa kita kerjakan kereta ni. Mari. Carbon hood. So, aku dah pernah tukar bonet Canarina. So, apalah sangat bonet ni kan. Biasalah ada 4. 1, 2, 3, 4 semua kat sana. Masalahnya beza dengan bonet Canarina hari tu aku tukar, bonet ni kecil, bolehlah landing atas kepala aku. Bonet besar macam mana aku nak landing atas kepala aku. Nampak tak kepintaran aku menggunakan cage kucing. So tadi bonet tu bila sebelah, dua-dua belah aku dah cabut yang kat sini. Lepas tu sini aku cabut satu, dia dah start bengkok. So aku letak kucing punya cage ni kat sini, bagi dia rest atas ni, so dia tak pam. So aku cabut seluruh space tu. Dah berjaya. Yes, tiba masa untuk carbon punya part nak masuk. Tapi aku baru realise aku kena cabut, aku rasa plastik part ni. Ada satu plastik part ni kena cabut untuk tak kasi air hujan masuk kot. Kena cabut. Tapi sebelum tu aku nak timbang dulu berat. Orang cakap bonet 86 ni dia ringan gila, sampai kadang-kadang carbon bonet pun tak boleh beat berat aluminium bonet ni. Non-scientific punya timbang. Yah, tiba masa kita timbang dia. Ini dan ini ada kekurangan sikit. Yang ni dia setiap ada papan lagi kat bawah, aku tak buang lagi. Yang ni dia ada lagi parts yang plastik kat ujung tu. Yang ni ada juga dia punya apa benda, sound dampener eh. Yang carbon fiber ni pun ada sound dampener juga dekat sini. Tapi dia lain sikit, bukan jenis yang macam tadi. Mari kita timbang, tengok carbon menang ke aluminium hood menang. Carbon hood. Okay, carbon hood 8.8 kg. Aluminium hood 7.9 kg. Kan aku dah cakap awal, aluminium hood GT86 memang lagi ringan pada carbon. So kadang-kadang orang malas nak tukar pasal lagi elok pakai aluminium daripada pakai carbon. Yang carbon ni nak stylo je lah. Okay, first kali aku nak kena transfer plastik piece ni masuk ke sebelah sini. Harap-harap adalah mounting yang sepatutnya eh. Macam tak ada je. Oh sudah, aku dah nampak dah masalah pertama. Macam mana aku nak buka ni siut dalam kayu. Kita cubalah. Aduh. Alah kecil pula dah. Masalah baru pula. Hai, bolt ni dia masuk kat dalam kayu. Bolt ni pun masuk dalam kayu. So macam mana kalau aku kopak patahkan carbon ni? So aku nak angkat atas rumput, kena terbalikkan. Ni lah rumput aku. Dah, aku berjaya. Tadi skru tu dia dekat dalam ni, macam ni. So apa aku buat, aku pakai pelayar ni cap dia, lepas tu pusing slowly. Dah tercabut, settle. Tiba masuk, oh jap, salah kereta. Jom kita masuk 86.
aku akan pakai teknik yang sama. Teknik sangka kucing. Tu dia duduk atas HKS. So bonnet tu aku akan landing di atas ni and then sengitkan dia. And then aku pasang sebelah-sebelah. Sini satu, situ satu, bagi grip dulu baru kita ketatkan. Okay, satu lagi aku found out. Bonnet asal pakai skru yang tebal. Bonnet yang carbon tu pakai skru kecil. So, apa aku akan buat? Aku ambil washer ni. Ha, macam tu terus masuk bonnet. Mari kita. And then aku bawa impact gun. Cepat sikit kerja. Ha, nampak dua bekas kucing dah letak sini. Sekarang ni masalahnya bila tutup, okey tadi dia tenggelam masuk lagi rendah daripada bumper. So aku dah naikkan latch hood ni, aku dah tinggikan sikit, okey sikit tapi still dia rendah sikit lah. So sekarang ni hanya masalah dia sebelah situ ada banyak lubang, sebelah sini rapat sangat. So aku nak cuba tarik ke sini lagi sikit, maybe sikit je berapa. 2mm, 3mm. Apa aku akan buat, lubang ni aku jadikan bentuk bujur sikit, masuk ke dalam sikit. Yang ni pun masuk ke dalam sikit bujur. Then mungkin dia akan tarik sini sikit. Nampak gayanya masalah tu diselesaikan kan? Lebih senang. Apa aku buat tadi sebenarnya, aku tarik je benda ni dekat sini. So sekarang ni dah rapat pula dengan ni, takut gesel. Tapi kita tengok jadi ke tak teknik aku ni. Hari pun dah hujan. So aku dah pasang, tengok. Okeylah, aku bagi aku macam okeylah, hanya benda yang aku tak puas. Fitment kat sebelah sini orang cakap typical carbon problem, memang ada lubang besar. So aku kena tarik ke sini. And then sebelah sini pula dia macam just nice, tapi sini rapat, sana just nice. So aku rasa mungkin dekat bonnet punya hook ni aku gerakkan ke kanan sikit, then maybe okay. Aku cuba lagi sekali. Carbon hood ni tak boleh slam. Okay, sini macam biasalah cun. Kita tengok sebelah sini. Ah, sama juga isunya. Ada lubang juga. Aku rasa memang kena ke sana lagi lah. Tarik lagi. Okay, jom kita settlekan hal dalam pula ni dia. Aku dah beli boot holder. Ha, tengok aku dah pandai. Boot holder ni spesifik untuk GT86. Masalah aku dengan sekarang punya gear ni, tengok dia macam ni. Pasal yang stock punya tombol gear, dia akan pegang boot ni. Yang ni third party, dia tak pegang. So aku tambahlah benda ni. Sekejap kita buka. Yeah, boot holder ni, so dia akan tutup bahagian tiang tu dengan harapan dia peganglah kat situ. Kalau boleh, mari kita cuba. So first sekali, cabut. Jenok. Cabut dulu. Dan tinggal dia punya atas je. Okey, sepatutnya senang. Benda ni masuk je. Shot. Okeylah. Okeylah je. Apa dia tak perfect ah. Okey, aku macam nak cuba buang yang chrome ni. Macam biasalah, aku dan chrome tak kawan. Ah, barulah cun. Bersih. Okey, aku tak suka. Aku tak suka dia wizeng. Tak boleh, aku nak pasang balik. Kadang-kadang. Aku prefer ada benda ni. So, nanti dia akan pegang sikit. Walaupun loose, tapi dia tak akan bising macam tadi tu. Nampak dengar. Cun. Yes. Settle satu mod yang sangat simple. Ah, clean. Yay. Lagi satu mod. Ni ah, dash panel ni. Ingat tak aku ada beli kat Jepun? Tapi in the end aku tak nak pasang. Dash panel tu aku akan salut carbon sendiri.